Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Pak Long, apa abang? Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Hari ni Pak Long mai dengan adik naik motor saja dan bawa juga niah dedak. Dedak ni Pak Long letaklah kereta. Kereta Pak Long rosak ah balik petang kemarin. Tiba-tiba meletup kat depan tu apa? Dipanggil radiator meletup. Pam. Pak Long gagah juga sampai di rumah, simpan saja di rumah. Mujurlah nak sampai dekat rumah dah. Cik Pak Long bawa dedak ni sebab pagi tadi Pak Long dah mai dah sebenarnya. Dedak dah habis, Pak Long ketuk-ketuk sikit daun ketua ayam tu, Pak Long taulah ke dalam lau tu. Tu petang semalam sampai ke petang ni depa tak makan dedak lah kot. Dedak dah habis. Ini juga Pak Long bawa benda yang Pak Long beli di rumah Pak Cu. Jom, Pak Long nak buat apa hari ni? Kita bersih sikit lau kita tu. Setiap kali Pak Long main memang bagi mereka keluar dulu lah. Senang Pak Long nak buat kerja. Keluar. Pih. Duduk ke sana. Turun. Turun cepat. Oh. Pih. Pak Long nak cakap-cakap dulu. Nak keluar-keluarkan semua benda yang ada dalam dalam lau ni. Ni ketua ayam. Pak Long baru bubuh pagi tadi je ni. Baby lah sini. Pak Long cuma keluar ni ayak. Ayak baru keluar dulu. Nanti kita tambah baru dengan bekas baru. Kemudian kita juga nak tambah dedak. Telur pagi tadi Pak Long dah ambil habis dah. Pak Long tak tahu kukup petang ni ada lagi. Mari tengok. Ada tak? Ui, ada cik. Pagi tadi memang Pak Long ambil habis semua. Ni ada 2, 4, 6, 8. Bermaksud daripada pukul 10 pagi tadi Pak Long balik sampai ke petang ni pukul 4 petang, 8 ekor ayam Pak Long bertelur. Ini dia. Naik. Kutip. Okey, pijak tu. Naik. Ni pijak ni. Okey. Naik, kutip. Tu, pelan tu. Buka. Cepat. Nak balik main asap ni. Itulah syoknya. Adik kan benar kutip telur ayam. Pak Long duk main seorang-seorang ya. Ada berapa biji dik? 8 biji ya. Kutip semua. Bawa balik. Cik, kalau itik, biasanya dia bertelur di sebelah malam. Makit pagi, pagi esok kita main ke kebun, dah ada telur. Ayam ni, dia tak bertelur di sebelah malam. Contoh macam ni ya. Pak Long balik tadi pukul 10 tadi ni. Pak Long dah settle dah semua telur-telur hak kemarin lah. Pak Long tahu dia tak bertelur lagi hari ni. Main-main tengok ada 8 biji. Bermaksud dia bertelur di sebelah pagi ataupun di sebelah siang. Angkat dedak ni. Main-main kereta. Allahu Akbar. Angkat. Okey, jom. Tolak. Pak Long memang tak letak dedak di sini. Sebabnya tak ada bekas. Lepas tu Pak Long letaklah kereta. Kereta rosak. Terpaksa lah angkut hari ni. Cepat. Okey, tak. Ni dia. Bagi penuh tenang macam ni. Okey, ni cik boleh tahan seminggu cik macam ni. Alright. Ni dah buat balik semula. Ayam akan patuk kat kawasan luar ni lah. Ayam pula. Ayam tadi, biasanya Pak Long letak dalam bekas 7 liter cat tu. Oleh kerana Pak Long nak test bekas, Pak Long nak letak 7 liter dengan bekas baru. Nak tengok boleh lama mana boleh bertahan. No? Okay.
Setiap kali pelong tukar ayam, pelong akan cuci lah. Okey, satu ni biasanya kalau Pak Long guna satu ni dia akan tahan 2 hari. Paling-paling lekeh pun 3 hari. Ni bekas baru cik. Pak Long beli dengan harga RM13. Dia punya liter pun 7 liter sama dengan yang ni. Dulu hangpa dah showkan kat Pak Long, suruh beli. Pak Long memang nak beli. Sebabnya kalau kita bubuh dalam ni semua, kadang-kadang ayak tak habis lagi, taik depa ada berak dah dalam ni. Depa minum ayak taik depa sendiri. Okey, tutup sini. Pak Long tak ada bekas lain, tak ada tempat lain nak ambil ayak. Kalau pam pun setakat nak banyak ni pun susah juga. Ada di kalangan hangpa yang cadang kat Pak Long, takung dalam bekas ayak hujan, tapi Pak Long bimbang, takut tikus main berenang masuk dalam tu, kita bagi minum ayak kencing tikus pula. Alright cik, macam ni cik. Selesai. Jom kita bawa pergi sana. Tuk. Jauh pun jauh lah cik. Tak apa, tak ada masalah, sikit-sikit. Cik. Mari sini cik, mari sini. Cik, belum tunjuk gambar. Ha ni Pak Long letak di bawah sebab dia nak minum daripada atas. Yang ni Pak Long kena letak pergi tinggi sikit. Buat tinggi macam ni. Supaya dia senang nak minum. Pak Long harap dia tak sepak lah. Eloknya kita ikat tali ni gantung ke atas supaya bila ayak tu sikit nanti dia sepak tak jatuh. Okey, ada tali tak? Ikat atas sikit lah. Pak Long buat macam ni sebagai persiapan lah. Mana tahu aku nak tinggal lama kebun kan. Jadi Pak Long buat macam ni. Kalau tak ikat pun tak apa. Takutnya macam Pak Long cakap tadi lah, dia sepak-sepak jatuh pula. Ni macam ni kira A ya. Sampai ayam habis lah nanti baru kita tukar balik. Okey. Jom, 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 jom. Mana lagi tak? Baru. Dia nak pergi sana. Gempak sikit ya duduk. Okey. Semua dah selesai, 8 ekor semuanya ada dalam ni. Depa duk makan kat bawah. Nanti hak atas ni dia akan jatuh lah nanti. Okey, Pak Long tak ada tudung. Pak Long juga tak akan ketum ayam yang banyak-banyak ni di sini. Tak ada masalah, dia nak makan-makan, tak mau makan sudah. Ayam satu, dua. Kalau macam ni cik, cik boleh tinggal depa lebih kurang dalam 4 ataupun 5 hari, tak ada masalah. Bekas telur pun ada di sana. Telur kosong cik. Tak ada, tak perlu macam ayam kampung kita letak telur umpan, tak perlu, tak perlu. Ayam yang Pak Long buat tadi tu,
Hampa boleh campur juga dengan vitamin ayam, contohnya V1000 tu, nak bagi telur ayam jadi besar pun boleh. Hampa nak campur dengan EM pun boleh. Hampa nak bagi saja macam tu pun boleh. Untuk hari ni Pak Long bagi sajalah. Pak Long cuma ada EM tu pun, EM tu dah nak habis. Jadi Pak Long bagi saja macam tu dulu. Cik, macam tu lah. Panas cik. Dah nak masuk sembahyang asar tu. Pak Long saja main awal sebab hari ni Pak Long nak pergi ke rumah mak mentua Pak Long. Ngeteh. Jom dek, jom. Pergi rumah awal pula. Cik, Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Pak Long buat kerja macam biasa juga. Cumanya Pak Long nak test yang Pak Long beli di rumah Pak Cu. Bagi hangpa yang nak beli dedak, anak ayam, peralatan-peralatan ayam yang berada di sekitar seberang Temeloh, sampailah ke Paya Pulai, hangpa boleh pergi ke rumah Pak Cu. Pak Long tempek nombor telefon Pak Cu. Di situ macam-macam ada. Pak Long promote lah sikit Pak Cu. Pak Cu ni banyak dah jasa kat Pak Long. Adik, terima kasih banyak-banyak kerana apa? Adik, terima kasih banyak-banyak kerana mai tolong apa? Hampa, terima kasih banyak-banyak kerana apa mai tengok di channel kemudian apa? Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyumlah sikit, dek. Okay.